Jadi keterbatasan Komnas HAM itu karena dia tidak punya wewenang menyita, maka dia menunggu dari penyidik. Kalau penyidiknya bilang minggu depan ya, ya kami tunggu minggu depan. Kalau dia undur lagi 2 hari ya kami. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pak, untuk penundaan pergantian jadwal yang tim uji balistik ini, penundaannya berarti dari pihak Komnas HAM atau dari pihak? Enggak, dari mereka. Kalau bisa hari ini kan periksa hari ini. Bersama kami dengan tim cyber. Dari mulai minggu lalu. Minggu lalu dikasih sebagian, belum lengkap. Minggu depan akan dilengkapi. Makanya kami bilang, oke ya, yang minggu ini kita sesi 1 berarti. Minggu ini, maksudnya minggu kedua ini, itu sesi 2. Nah, sesi 2 kemarin dijanjikan hari ini. Minta undur hari Jumat. Dari sana ya. Artinya di hari Jumat ada tentang balistik, uji balistik sama cyber, Pak? Puslapor forensik, apa, forensik digital. Cyber berarti? Iya, cyber. Kan janjinya hari ini. Minggu lalu kita minta, dia cuma bawa sebagian. Katanya belum selesai. Kan saya katakan tadi, kalau Undang-Undang 39 memberikan mandat wewenang pada Komnas HAM menyita, kami sita, tapi kan enggak. Memang sebaiknya tidak, nanti kan overlap antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Jadi keterbatasan Komnas HAM itu, karena dia tidak punya wewenang menyita, maka dia menunggu dari penyidik. Kalau penyidiknya bilang, minggu depan ya, ya kami tunggu minggu depan. Kalau dia undur lagi 2 hari, ya kami terpaksa nunggu 2 hari lagi. Kalau ternyata kami mencurigai ada upaya-upaya menilai, kami lapor pada atasannya untuk menegur dia. Begitu aja. Penegasan hari Jumat berarti ada siapa saja yang akan dipanggil? Hari Jumat ada siapa saja yang akan dipanggil? Cyber. Uji balistik. Kalau balistiknya kapan, Pak? Nanti uji balistiknya ada kaitan dengan jenazahnya. Cyber lah, nanti akan Berarti kemungkinan cyber. Balistik nggak akan minggu ini ya, Pak? Kemungkinan balistik nggak akan minggu ini berarti ya, Pak? Kemungkinan ya, kita belum tahu. Kita lihat perkembangan. Kan hari demi hari bisa berubah. Seperti saya katakan, hari ini harusnya cyber. Ternyata mereka bilang belum siap, kan berubah.